Oke, dia ada artikel nih. Kita punya satu artikel, tolong diklarifikasi sama Doni kali ini ya. Yuk, lihat. Gara-gara peran antagonis, anak Doni Mikel. Michael. Michael, korban. Doni Mikel. Kalian anak ada berapa? Dua. Dua, umur kok berapa anak aja? Jadi korban, bro? Dibully ya. Gimana sih gara-gara lu antagonis? Di sekolah dia jadi, oh ini anaknya si Jat. Masih di sekolah sih. Dalam perut. Anak perut. Sama netizen. Ya Allah. Katanya dibilangnya waktu itu bukan anaknya Doni. Oh. Pas masih dalam perut. Terus. Anak siapakah itu? Anak Dono. Dono. Emang Dono. Ember. Ember. Kok ember sih? Terus. Terus ada yang bilang katanya ntar kalau anaknya lahir mau diinjek batang lehernya. Lalalalala segala macam lah. Kamu kepikiran? Ya iya lah, lagi hamil. Lagi galak-galaknya kan? Ya bukan. Nah, si anak itu sekarang udah umur berapa? Udah 6 tahun. 6 tahun, berarti itu kejadian kurang lebih 6 tahun yang lalu. Saat itu apalagi masih hamil muda, anak pertama juga, pasti sensitif banget ya. Tapi berarti di sisi lain acting dia bagus sampai orang kesel itu. Iya. Coba kalau gitu kita adu acting ya. Ini flashback, kan kalian aktor dan aktris. Coba ada adegan-adegannya nih. Adegan. Nah. Director Irfan Hakim. Doni sebagai suami yang suka membentak dan marah sama istri. Ah, itu bagus tuh kayaknya tuh. Biar coba. Biar dapet. Itu beneran director, gue bisa make up loh gue. Doni sebagai suami yang suka membentak istri di depan banyak orang karena hal sepele. Lalu datang cinta masa lalu sang istri. Doni sebagai suami, Aryani istri, Raffi mantan pacar istri. Roll. Kamera roll. Scene 1, action. Istri masak makanannya keasinan. Ini makanannya coba ya. Aku tadi bikinnya dari jam 5 pagi, sekarang kan udah jam 8. Bikin rendang. Emang dia nyebelin banget. Apaan kah ini? Mana? Eh kok gini? Kok dia gini ya? Penonton! Agak lain. Ternyata, Doni. Lu jangan keceplosan gitu-gitunya. Kak, emang suka ketuker mana cowok mana ceweknya. Kok belum muncul? Belum muncul. Laki-laki dari masa lalunya melihat pertengkaran. So ganteng lu, Pi. So ganteng banget. Pernah lihat sinetron zaman dulu tuh ada jum-jumnya. Jeng-jeng-jeng-jeng. Kamu? Gak ada tiang ya? Agus? Kok Agus sih? Agus dong. Mas Agus, udah ganteng-ganteng Agus. Teman SMP dulu Agus sama lu. Kamu Rian kan? Aku? Arianto. Kamu Rian? Iya, sekarang Rian. Dulu Rian, sekarang Arianto. Kamu kenapa bersedih seperti itu? Sama suami aku masak katanya keasinan terus dilepehin cuy gitu. Suami kamu tidak menghargain kamu. Tinggalkan laki-laki yang tidak pernah menghargai seorang wanita. Ingat, wanita itu adalah sebuah kesucian yang harus dihargai oleh seorang laki-laki. Muncul seorang perempuan minta pertanggungjawaban. Baru dapet dia muncul. Diganggu dia. Baru muncul. Baru muncul kan saya mau minta pertanggungjawaban dulu, Pak. Jangan lupa tetap di sini di FFF, baru lagi.